Mantep banget, udah abis tadi ayam gejrot sama ayam bakar pedes ya kan. Sekarang ini sayur asem. Mantep banget ini sayur asemnya. Benar-benar makan di Lombok Gejrot ini semua menunya tuh kayak makan di rumah, rumah banget, tempatnya juga nyaman. Ini juga bisa buat menu diet nih, buat pecinta kuliner yang ada di rumah. Mungkin kan pengen yang sayur-sayuran kayak gitu atau vegetarian, bisa pesen nih sayur asemnya sucok. Oke, sudah habis sayur asemnya. Dan perlu pecinta kuliner tahu juga bahwa di Lombok Gejrot ini setiap bulannya tuh banyak banget promo-promo menarik. Jadi kalian harus datang ke sini kalau misalkan ada acara di kantor atau di sekolah kayak gitu. Ulang tahun juga bisa pesen nasi kotak di sini. Nah, kayak promo bulan ini nih, ada diskon 10% gitu dari bulan apa tuh ya? Januari sampai dengan Maret. Langsung aja yang pengen pesan-pesan di Lombok Gejrot ya. Ada lokasinya di Utara Telkom Parakan, tepatnya di daerah Kemalangan. Ya udah kalau gitu Arin mau ketemu sama yang punya Lombok Gejrot ini. Pengen nanya inspirasinya awalnya dari mana sih? Terus Lombok Gejrot tuh artinya apa ya? Nanti kita tanya, yaudah makanya jangan kemana-mana, tetap di Nyamlang Gandeng Gandeng. Awal mula Lombok Gejrot buka itu di tahun 2014, dimana sebelumnya kita nggak pernah kepikiran untuk membuka rumah makan. Nah, karena kita punya tempat di pinggir jalan, kita punya pikiran, saya sama istri, kenapa nggak kita buat rumah makan. Istri saya meracik bumbu sambalnya, yang dimana terdiri dari tomat, cabai, dan juga bumbu yang lainnya. Ada cerita lucu di balik resep sambal gejrot ini. Jadi sewaktu istri saya buat sambal yang terdiri dari tomat itu muncrat, orang Jawa bilang gejrot. Dari situlah nama Lombok Gejrot kita buat sebagai brand rumah makan kita. Untuk konsep tempat sendiri, kita buat konsep tempat makan yang memiliki suasana hangat. Jadi kalau orang datang ke tempat kita, seperti makan di rumah sendiri. Dan juga kalau dari konsep makanannya sendiri, kita mempunyai menu utama ayam yang dimasak secara tradisional, sehingga orang-orang yang makan di tempat kita itu teringat akan rasa-rasa makanan Jawa, makanan tradisional yang itu menjadi resep mungkin neneknya atau ibunya seperti itu. Yang pasti saya yakin di Temanggung ini baru satu-satunya tempat makan yang mempunyai menu ayam dengan dicampur dengan sambal belacan. Karena itu kita kepingin menu makanan kita menjadi menu khas dari Temanggung.
biasanya saya itu pesan makanan di sini ayam gejrot sama sayur asem. Makanan yang dipesan, saya pesan makanan ayam gejrot dan ca kangkung. Dari teman sama lewat Instagram. Tahu tempat ini dari teman. Mantap, pedas, istimewa. Mantap, pedas, enak. Nyamleng, gandem, yakdes. Nyamleng, gandem, yakdes. Oke, pecinta kuliner, udah selesai Arin review makanan di Lombok Gejrot. Dan fix banget Lombok Gejrot ini enak dan nyamleng betul. Dan buat pecinta kuliner yang pengen banget kepo-kepo mengenai menu di Lombok Gejrot ini, silakan aja langsung follow Instagramnya di @lombokgejrot. Dan akhirnya sekarang Arin udah kenyang, mau pamit. Kita ketemu lagi di nyamleng selanjutnya. Nyamleng gandem, yakdes. Nyamleng apa? Lupa bener kalau orang ya krok nyamleng gandum ya terus nyanem nyamleng ya nyamleng ya gandum ya terus nyamleng ya gandum ya terus. Oke ya, 3, 2, 1 nyamleng.